Oke, siap, saya hanya menunggu ajal, coy. Oke. Ah, yalah mati kan. Ya udahlah. Oke, jadi kita akan terusin lagi. Cuy, kenapa spawn di tempat awal dah? Oke, siap, tadi saya spawn di tempat awal dan ini aduh anjay, di sini banyak zombie ya. Oke, jadi saya harus survivor ini sampai balik lagi dari gila malam-malam saya darah sekarat survival ke tempat saya ini lagi, coy. Anjay, bener parah ini ya. Saya bisa mati di tempat spawn awal itu. Anjay banget ya, sumpah ya, gara-gara bednya hancur gitu, cuy. Halo, welcome back to Rafli Channel. Oke, kembali lagi bersama saya Rafli. Dan ya, jadi di episode kali ini kita akan teruskan lagi survival series episode ke 3, coy. Oke. Ya, jadi di episode kali ini kita udah sampai episode 3. Kemarin yang di episode pertama saya buat rumah dan episode kedua buat farm. Di episode ketiga ini mungkin saya nggak what's up siapa itu, coy. Ya, jadi di episode kali ini saya nggak akan buat apa-apa. Mungkin saya akan coba cari resource aja untuk ngebangun lagi di episode ke berapa ya, keempat ya, untuk apa, untuk membangun di episode keempatnya ya. Jadi saya di episode keempat nanti nanti ingin buat storage room mungkin, dan ya mungkin langsung aja jadi di episode kali ini saya hanya mencari resource untuk ya persiapannya, coy, ya. Oke. Oke, jadi langsung aja. Ini udah ada farm wheat ya yang saya buat di episode kedua. Dan ini farm wheatnya masih kecil banget, coy. Kecilnya masih dikit ya, masih belum apa ya. Ya pokoknya masih dikit banget. Ya jadi mungkin ini saya akan coba ambil dulu aja kali ya. Ini yang udah matang-matangnya udah matang. Yang udah jadinya saya ambil-ambilin, dibuat breed juga belum bisa kayaknya. Kalau ini masih dikit banget dah. Oke. Jadi nanti di episode 4 saya akan buat storage room dan ya kayaknya sih buat storage room, coy. Ntar saya akan coba mining dan juga akan ambilin beberapa kayu kali dulu ya, yang dikit-dikit aja dulu. Ya oke. Jadi kalau kalian pengen ini ada yang bilang mapnya kapan di downloadnya ya. Oke, langsung aja deh ya. Ya jadi ini dia, coy. Ini kita akan coba cari apa ya. Saya akan coba ya cari-cari dulu aja, coy, ya. Oke, ini kita coba cari seed dulu. Kita pakai air begini, soalnya ada yang bilang triknya pakai ginian, coy. Katanya kalau pengen dapetin seed harus pakai ember begini, bucket ya, biar cepet, coy. Oke, ini dia udah sore ya. Oke, udah sore, coy. Kita tidur dulu aja lah. Saya ngeri kalau ada zombie lagi jocil ntar. Saya dibunuh berkali-kali, coy. Oke. Ya, jadi ini kita taruhin dulu ampas-ampasnya, cuy. Ya, ampas-ampasnya kita taruhin dulu ampas-ampasnya. Oke, siap. Ya, pokoknya jadi ntar di episode 10 atau 15 ya. Oke, siap, saya ini, coy. Oke, ini langsung aja kita ambil-ambilin dulu dan langsung skip, coy. Oke, ya, ini dia, coy. Ini kita udah kita taruh-taruhin lagi dulu ini kayak gini dan oke, pokoknya ini kayak gini ya. Ntar saya akan coba ambil-ambilin apa gitu, coy, ya. Oke, siap, cuy. Ya, langsung aja mungkin ya, kita akan balik lagi dulu mungkin. Ya, pokoknya ntar nanti di episode 15 atau 10 kalau nggak 15 saya akan buat farm ya. Buat farm lagi, bagi-bagi map, coy. Oke, ini dia. Ini kita akan coba buat dulu wooden ya, wooden axe. Wooden lagi ya lo, iron axe. Ya, untuk tebang-tebang. Jadi saya akan di episode kali ini saya hanya full cari resource untuk cari iron, nyari kayu dan lain-lain, dan pokoknya ya kayak gitu, coy, ya. Ya, kita akan coba cari kayunya di mana ya. Oke lah, saya akan coba cari kayunya di sebelah sana aja kali, coy, ya. Oke. Ya, ini dia. Kita akan ambil kayu yang di sini dulu, kayu berswood plank, berswood plank, coy. Kita akan ambilin dulu kayu berswood plank dan nanti jadi saya akan buat storage roomnya gimana. Saya bingung juga dah dekorasinya gimana ya. Kalau yang di dulu kan storage roomnya kayak airpan ya, karena emang dulu juga saya masih terinspirasi dari airpan gitu, coy. Sekarang kita akan buat yang ciri khas mungkin nanti ya. Oke. Oke, ini dia, kita ambil-ambilin dulu ya. Pokoknya jadi nanti saya akan buat di episode 4 saya akan buat storage room, dan ya di sini belum ada yang ini ya yang menegangkan ya. Belum ada zombie, belum ada apa-apa, coy. Oke, biarin deh ya. Oke, jadi ya ini kita akan cari lagi, coba di sini ada gua, coy. Tadi saya di sini ngeliat ada gua dan saya akan coba telusuri gua ini ya. Oke lah, ini kita terangin dulu pakai torch. Jadi di sini tadi saya ngeliat ada gua, coy. Ada green stiff tadi tuh ya. Oke, ini dia, kita ambilin dulu koalnya. Jadi saya juga butuh koal untuk kita mining, kita biar ada pencerahan ya, cahaya. Ini Minecraft Pocket Edition yang kurangnya belum bisa megang torch di kiri, coy. Jadi kan
irit gitu ya, masih apa ya, masih ada mod cuman di tangan kanan, nggak bisa tangan kiri, sama aja bohong cuy ya. Oke, langsung aja kita next. Ya, ini dia. Ya, jadi saya akan coba ke bawah, saya akan coba turun ke bawah ini cuy. Ya, di sini ada ini nih cuy ya. Bentar dah, kita coba naik dulu aja deh ya. Kita ke sebelah sini dulu cuy, bentar. Oke, kita coba ke sini, siapa tahu ada lagi yang lebih keren dan nice. Nah, itu ada jalan keluar. Oke, oke, siap. Wis, di sini ada ginian cuy ya. Ya. Sorry. Baik lu cuy. Aduh, saya ngeri cuy, ini jauh banget lagi. Ntar ada zombie aja ya. Udah, maksudnya ini deh cuy. Oke. Saya ngeri ada zombie kalau misalnya malam-malam begini. Oke, kita terangin dulu. Masalahnya tadi saya kelaparan coy. Kalau ada zombie tuh parah ya, saya mati jauh banget itu. Ya udahlah, kita tidur dulu aja ya di sini. Oke, kita tidur dan baru paginya kita akan ya, kita terusin lagi coy ya. Oke. Nah, ini dia udah pagi dan langsung aja mungkin ini kita taruh-taruh dulu ampasnya. Yang tadi ampas-ampas kita taruh dulu dan langsung kita akan ke sana lagi cuy. Oke, ini dia. Ini tempat yang tadi, jadi saya ini udah ada di tempat yang tadi dan ya kita akan coba mining dulu deh ya. Oke, bentar cuy, saya paling tegang kalau di gua begini paling tegang cuy. Bentar, santuy. Oke, aduh ini udah malah kan atasnya ada lagi ya. Masa ini zombie bisa datang dari mana aja cuy kalau begini? Bisa dari atas, dari depan. Saya paling deg-degan dah sumpah. Oke, santuy. Nah, kita ke atas dulu kali ya. Oke, kita ke atas dulu cuy. Oke, ini dia. Ya, kita akan coba ke sini dulu. Di sini ada iron lumayan. Ya, saya paling tegang lah. Saya pelan-pelan aja dulu ya. Santai, pelan-pelan cuy. Oke, ini dia di sini. Nah, oke, bosku siap. Di sini enggak ada apa-apa. Siap, enggak ada apa-apa cuy ya. Wes. Bapak sekelaton. Ada bapak sekelaton cuy. Oke, santai. Ya enggak ya, dia eh, anjir. Saya kira enggak agresif dia. Dia bisa panen dari jauh ya. Oke lah, kita balik dulu dah. Jadi saya akan coba ke yang sebelah sana dulu kali ya, dan mungkin saya akan mode speed up aja coy ya. Oke, ini deh coy, ini kita udah kita balik lagi ke skeletonnya dan aduh dipukulin coy. Oke, tadi udah saya speed up coy. Siap, mampus laknat. Mampus mati. Ya makin jauh. Ini parah coy sumpah. Oke, santai kabur. Aduh, darah sekarat lagi ya. Saya enggak ada makanan ini. Ada makanan cuman apa nih ya? Oke, siap dah. Ini kita kesini dulu, berarti kita bokongin ya. Oke, siap. Ini tadi darah skeletonnya kayak tinggal dikit coy dia. Saya kalah sama dia ya. Dia pakai baju lengkap banget dah. Dia pakai armornya, pakai iron, pakai apa tadi ya, bodo amat ya. Oke, kita akan coba bunuh dia dulu dah. Itu dari ngerepotin coy. Nah, Iron Man lah. saya jadi Iron Man coy ya. Oke, saya udah buat iron, buat ini coy, buat baju, udah buat baju tadi, dan makanya saya dapat achievement Iron Man, manusia besi ya. Ya. Saya akan coba kesini dulu dah, sini tegang banget sumpah dah. Saya paling males kalau misalnya tempat rame begini. Rame lagi, tempat gelap begini, sepi, gak ada apa-apa. Dan guanya banyak, sebelah sono, sebelah sini. Itu kalau dibokongin laknat dah ya. Oke, tadi kayaknya skeleton di sini ya. Gak tau dah, bodo amat, skeleton dimana sih? Oke, kocak, anjay. Dia nongolnya cepet, nongolnya ngagetin. Oke. Nongolnya ngagetin coy. Siap, kita naik dulu. Ini darah saya sekarat coy. Mungkin saya akan balik dulu kali ya ke rumah. Dan oke coy, jadi mungkin saya akan balik dulu ke rumah ya. Oke, bentar kita atur dulu. Oke, siap bosku. Ya, jadi mungkin kayaknya saya akan balik dulu ke rumah karena darah saya sekarat banget ini coy ya. Ya, ini dia coy, kita udah balik. Dan saya akan coba ambil dulu ini farm coy, karena
apa lapar banget dah sumpah. Oke santuy, kita ambil dulu ya. Oke siap. Ya Allah dikit amat sih. Oke benar kali ya kata yang ini ya, yang di komen katanya kalau farm wheat kalau misalnya di tempat, kalau tempat atasnya tertutup nggak kena matahari lama ya tumbuhnya. Oke lah, ini berarti saya akan coba dulu. Aduh udah lapar banget ini, udah pengen mati saya coy. Ya aduh hampir ini bisa-bisa mati cuman gara-gara kelaparan mulu ya. Ini tuh dapat roti cuman 3 doang coy. Ya jadi mungkin kayaknya ini kita coba balik lagi, saya akan miningnya di tempat yang dekat aja kali ya, di sini ya. Oke kita akan makan dulu cuy, makan roti biar sehat ya. Oke lah, jadi saya akan coba salah cuy. Oke saya akan mining di dalam bawah sini aja cuy. Oke siap. Ya jadi saya akan mining di sini aja yang dekat sama rumah ya, karena emang apa ya, kalau di tempat yang tadi jauh itu susah coy, saya nggak bisa balik itu, bisa kelaparan, ada zombie, apalagi malam-malam balik itu parah ya. Jadi saya akan di sini aja untuk miningnya, dan siap coy kita telusuri lagi gua-guanya. Oke lah, jadi di sini ada apa nih? Wait, gravel semua nih saya kalau, wih, ketiban mati coy. Oke santai, jangan sampai saya naruh gravel di atas. Ya ini dia, kita udah nyampe di sini lagi, dan di sini gelap banget, dan di sini, wes, berlahar sana. Ini ada air juga, kita tutupin dah, biar air hilang ya. Oke, ini goa semua saya paling ngeri takut lah. Ini kok nggak, ini kenapa nggak hilang coy airnya? Oke santai santai, bentar. Oke ini kita taruh di sini ya berarti. Oke siap, hilang. Nice. Oke kantuk sih coy. Oke langsung aja mungkin saya akan mode speed up coy. Oke siap, ini dari tadi saya mining dapat dikit banget coy, nggak dapat apa ya, dapat iron doang, nggak ada diamond, gembel banget. Dan ya kayaknya kalau mining pakai trik nelusurin gua mah kayaknya cuma dapatnya iron gold ya, tapi saya gold nggak dapat sih. Saya hanya dapat iron doang. Dan oke okay. Oke siap. Maaf coy ya, saya speed up terus, sorry coy. Oke jadi ya ini saya dari tadi nggak dapet gold belum dapet juga, diamond belum dapet juga, iron juga dapet dikit banget ya sumpah ya. Tuh hanya anjay dikit banget sumpah dah ya. Tadi udah saya beberapa saya taruh sih di chest coy ya. Oke langsung aja kita next ya. Jadi saya akan balik dulu ke rumah karena emang apa ya, saya udah kelaparan nih coy ya. Ya ini dia, kita udah balik. Dan ini kita langsung aja kita buat furnace lagi satu untuk masak ironnya ya. Ya sebenarnya iron juga dikit ini, gembel deh ya. Ya oke jadi saya hanya dapat beberapa doang. Jadi kalau nelusuri gua begitu kayaknya nggak instan saya dapat diamond, susah dapat ya. Saya mungkin nanti di next ini saya akan mining aja, mining dengan trick X, ngegali yang di dalam batu itu. Jadi saya akan nelusuri gua. Kalau nelusuri gua ini coy udah pegel, ngeri juga, ngeri ada zombie, dan dapetnya susah coy ya. Oke ini kita taruhin, nah di iron, siap bosku, kita taruh lagi iron, siap. Oke ini dia, kita akan, aduh oke siap deh ya. Ini dari tadi saya udah lari-lari, dan saya udah ngedugem begini, udah kelaparan, saya nggak tahu deh ya, ngeselin dah kalau kelaparan begini. Nggak ada makanan ya. Yaudahlah, saya akan taruhin dulu nih ironnya di chest biar nggak hilang. Dan siap coy, kita akan taruh dulu ini di chest.
Oke, siap. Nah, ini dia, coy. Ya. Kita hanya menunggu ajal dan oke, siap, coy. Kita akan menunggu ajal dan ya, jadi kita akan buat what? Cuy. Saya kenapa saya ada di tempat respon awal dah? Oke, siap. Jadi saya tadi oke, coy. Ini aduh parah, coy, ya. Saya kenapa ada di respon awal dah? Ya, jadi tadi saya pas mining buat bed, nah bednya dihancurin. Saya udah tidur. Jadi pas mati saya di respon awal. Oke. Parah ini, coy, ya. Saya tadi nyari tempat jalan di mana, coy? Saya bentar dah, saya lihat koordinat dulu deh, ya. Oke, siap. Jadi tempatnya itu di koordinat 3300-300, coy. Jadi saya harus jalan ke sana. Ya, cuman gara-gara tragedi bed ditidurin terus dihancurin. Jadi di tempat responnya langsung ke-setel di awal lagi dah. Oke, saya dari tadi masih jalan nyari tempat rumah saya karena ini udah pengen malam juga. Saya ngeri kalau masih malam nggak ada bed, itu parah. Oke, ini dia, coy. Saya udah dikit lagi masih jauh sih sebenarnya, coy. Ini baru 3000 berapa dah, ya. Ini parah sumpah dah, ya. Aduh anjay. Oke. Gila udah malam, makin deg-degan, coy. Ini belum nyampe rumah. Ini di mana koordinatnya dah? Ya, skeleton. Anjay, santai-santai dong, santai dong. Tuh kan saya saking paniknya mukul pakai pickaxe. mukul pakai X, coy. Siap, itu kayaknya rumahnya di sebelah sana, coy. Jadi saya harus lewatin ini, coy. Itu banyak zombie lagi, ya, gembel, cuy. Oke, santuy-santuy, cuy. Darah saya segini, saya benar-benar survival banget, coy. Ini benar-benar bertahan hidup banget ini, ya. Darah segini malam-malam banyak zombie tuh. Saya ngelawan zombie, ini enggak bisa lari, bisa jalan doang, mampus mati. Anjay, serem-serem, santai-santai. Santai, cuy. Wait, santai. Satu-satu, cuy. Oke. Ya, saya ini kalau ada makanan zombie saya makan dulu deh, ya, biar bisa lari dulu, coy. Oke, siap dah. Tadi mana makanan zombie? Saya jadi kanibal dah. Oke, makan dulu, coy, biar bisa lari, cuy. Oke, santai. Nah, ada zombie lagi. Santai ya, santai. Jangan ada creeper, please. Ada creeper mati, saya balik ke tempat spawn. Ini jadi mimpi buruk, coy. Kalau misalnya saya mati, nah, di tempat spawn itu creeper skeleton. Oke, santuy. Gila, coy, rame banget sumpah. Creeper. Jangan, please, santai. Nggak bisa lari lagi. Oke, coy. Saya udah berhenti, nggak bisa lari, coy. Please, creeper, jangan ngikutin, ngebuntutin saya. Oke, santai. Ini parah sumpah, ya, gara-gara cuman tadi bed kehancur. Saya pas di tempat mining di sono. Dan itu ada zombie. Aduh, please, cuy. Jangan mati. Oke lah. Oke, ini banyak itemnya. Saya dari tadi, ini tempat saya tadi mati, ya. Tidur dulu, coy. Tidur. Nggak bisa tidur lagi, ada zombie. Anjay, udah parah deh, ya. Ini dia. Oke, kita matiin dulu zombinya. Ini kita iniin dulu. Ini kalau mati lah kenat, ya. Oke. Please. Don. Mati. Oke, langsung saya tidur, coy. Saya langsung tidurin dulu ini. Karena kalau mati ini bisa langsung balik lagi ke tempat spawn awal. Nah, kalau kita udah tidur jadi itu spawnnya kesetel di tempat ini dan saya jadi enggak takut kalau mati, coy. Itu parah deh dia. Gila, cuy. Sumpah saya udah deg-degan tadi, ya. Ngerinya mati. Kembali ke tempat spawn awal dan malam-malam itu mau ngapain coba, balik ke tempat spawn awal malam-malam perang sama zombie dah. Oke, siap. Jadi ya tadi saya speed up untuk ngambil dirt. Ya, jadi ini mungkin untuk video kali ini gak banyak dan ya, kejadian di episode ini lumayan tragis karena saya balik lagi ke tempat spawn awal. Bayangkan kalau saya misalnya udah jauh jalan beribu-ribu meter, ya, udah beribu-ribu berapa gitu, beribu-ribu blok. Wah, itu parah, coy, sumpah, ya. Saya bisa nangis kucing gitu. Ya, pokoknya parah deh, coy, tadi, ya. Oke, langsung kita next. Ya, jadi mungkin untuk video kali ini segini dulu. Untuk episode kali ini segini dulu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Dan maaf, di episode kali ini kayaknya kurang seru menurut saya, ya. Saya sendiri aja bilang kurang seru, apalagi kalian, ya. Ya, jadi kali ini saya hanya mining dan cari resource batu, wood, dan lain-lain. Dan oke, jadi mungkin untuk video kali ini segini dulu. Kalau kalian suka, ya bisa tinggalkan jempol biru kalian di video ini. Jangan lupa juga di like, di komen, di share, dan di subscribe channel ini. Dan jangan lupa cebok kalau berak. See you next time.